Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan 5 rekomendasi laptop gaming tahun ini. Platform untuk game sudah sangat berkembang sesuai dengan zaman. Selain PC dan konsol, ada juga laptop, table, dan HP atau smartphone yang sudah dijadikan sarana untuk bermain game berat. Meskipun harganya nggak murah, beberapa orang tetap memilih laptop untuk dijadikan sarana utama mereka dalam menjalankan program berat, termasuk gaming. Nah, dari sekian banyak jenis dan merek laptop gaming di luar sana, ada beberapa yang akan GGNet rekomendasikan untuk kalian. Satu lagi, deretan laptop ini merupakan kelas menengah yang harganya masih cukup terjangkau. Kita mulai dari yang kelima, yaitu Lenovo Gaming 3 Ryzen 7 5800H. Lenovo Gaming 3 atau IdeaPad Gaming 3 merupakan perangkat laptop yang bisa digunakan untuk bermain game secara mumpuni. Dijual dengan harga 15-17 juta. Spesifikasi laptop gaming ini terbilang gak tanggung-tanggung. Ia dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800H, VGA GTX 3050 Ti 4GB GDDR6, RAM 16GB DDR4, dan SSD M2 sebesar 512GB. Jika masih terlalu mahal, Lenovo juga mengeluarkan versi murahnya di harga 11 jutaan. Namun, prosesor yang digunakan adalah AMD Ryzen 5 5600, dipadukan dengan VGA GTX 1650 Ti yang sebetulnya juga sudah lebih dari cukup untuk melibas game-game AAA kekinian. So, kalau kalian pilih yang mana nih? Jika kalian berminat, linknya ada di deskripsi. Yang keempat, Asus TUF Gaming F15. Merek Asus sudah sangat dikenal di dunia komputer. Mereka banyak memproduksi komponen yang berkaitan dengan gaming, seperti kartu grafik, monitor, dan bahkan laptop. Nah, laptop Asus ini merupakan salah satu andalan Asus untuk melibas game-game berat dengan kelas AAA. Ada beberapa rentan harga, yakni 13 jutaan untuk VGA GTX 1650, 14 jutaan untuk VGA GTX 1650 Ti, 18 jutaan untuk VGA GTX 3050, dan 19 jutaan untuk VGA 350 Ti. Selain itu, pilihan prosesornya juga bervariasi, mulai dari Intel Core i5 generasi 10, Core i7 generasi 11, hingga Core i9 generasi 11. Nah, bagaimana? Laptop ini sangat cocok buat kalian yang suka main game kelas berat kan? Jika kalian berminat, linknya ada di deskripsi. Yang ketiga, HP Pavilion Gaming 15. Biasanya, laptop rilisan HP dikhususkan untuk kantoran atau bisnis. Namun, mereka sudah mulai merambah laptop gaming beberapa tahun belakangan ini. Nah, salah satu produk keren yang cukup laris manis di pasaran adalah HP Pavilion Gaming 15 EC2010 AX yang dijual dengan harga 13-15 jutaan. Hebatnya, laptop ini memiliki spesifikasi gahar untuk di kelasnya. Prosesor AMD Ryzen 5 5600H, VGA NVIDIA GTX 3050 4GB GDDR6, dan RAM sebesar 16GB sudah ditanamkan dalam laptop tipis ini. Jika kalian berminat, linknya ada di deskripsi. Ya, yang kedua adalah MSI GF63. Nah, ini salah satu laptop kesukaan GGNet. Selain awet dan tahan banting, MSI GF63 juga menjadi laptop gaming paling menggiurkan di kelasnya. Dengan harga 11 hingga 12 jutaan, kalian akan mendapatkan laptop berspesifikasi nggak main-main. Ya, prosesor yang digunakan adalah Intel Core i5 11400H.
dan VGA-nya juga sudah GTX 1650 4GB GDDR5. Untuk perangkat penyimpanannya, laptop ini sudah menggunakan SSD NVMe sebesar 512GB. Digunakan memain game kelas AAA tentu bisa cukup lancar. Baterai yang digunakan pun sudah 3 sel yang mampu menemani aktivitas kita selama 6-7 jam. So, dilihat dari harganya, MSI ini adalah salah satu laptop gaming yang sangat direkomendasikan. Jika kalian berminat, linknya ada di deskripsi. Ya, yang pertama adalah Acer Nitro 5 AN51556. Varian yang satu ini masih dinilai terjangkau, mengingat komponen yang dipasangkan di dalamnya sudah cukup tinggi. Dengan prosesor Intel Core i5 11300H, VGA GTX 1650, dan RAM sebesar 8GB akan membuat pengalaman gaming nyaris tanpa kendala. Jika merasa RAM-nya masih terlalu kecil, kalian bisa menambahkannya hingga 60GB DDR4. Acer Nitro 5 AN51556 ini dijual dengan harga 12 hingga 13 juta. Oh iya, tampilan dari laptop rilisan 2021 ini juga makin keren berkat keyboard yang sudah menampilkan lampu RGB. Untuk GTX 1650 sendiri memang sudah cukup kencang di kelasnya karena ia menggunakan VGA RAM 4GB GDDR6. Jika kalian berminat, linknya ada di deskripsi. Ya guys, itulah 5 rekomendasi laptop gaming untuk tahun ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.